Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Manfaat Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview ya. Oke, kita langsung saja unboxing ya. Nah, kira-kira unboxing dan review apa ya? Kalian bisa lihat aja nanti produknya. Oke. Nah ini, kalian masih tahu ini apa? Dash pen ya. Nah, dash pen ini bisa dual fungsi ya. Yang pertama sebagai dash pen untuk mengetahui kerusakan atau putusnya kabel ya. Nah ini ditandai dengan yang warna hijau. Oke. Kalau ada kabel putus dan warna hijau, jadi bisa mendeteksi kabel putus. Nah yang keduanya, test pen yang warna merah ini itu mendeteksi arus listrik. Jadi bisa dibagi dua fungsinya. Jadi misalkan kita ke listrik, kita pakai yang test pen yang merah. Nah, merah deteksi. Nah, nanti kalau mau ke ngecek deteksi kabel, nah ini tinggal dinyalain sini, digeser ya. Nah, nanti kalau misalkan kabel itu nggak bunyi setelah disolokin ke listrik, berarti ada yang putus. Nah, tinggal digeser aja ini ya. Jadi kalau ini digeser, nanti deteksi yang warna merah ada tegangan, ada arus listrik ya. Nah nanti warnanya ini nyala, nah ada yang hijau untuk mengetahui kalau ada kabel putus. Jadi dual fungsi. Nah ini dari Aneng ya, VO806. Kalau kalian tertarik dengan produk ini ya, silahkan kalian bisa kunjungi di marketplace Lazada atau di Shopee juga banyak ya. Jadi kalian bisa cari. Kalau saya kebetulan di Lazada karena di sini harganya murah. Oke, itu aja informasi dari saya, unboxing sekaligus review touch pen Aneng VD806. Deteksi kabel yang putus sekaligus deteksi arus listrik dan tegangannya. Oke, itu aja. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.